Berjumpa lagi dengan saya, Budi Santoso Channel. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan produk yang saya jual di lapak saya, yaitu di lapak DBS Elektrik di Bukalapak dan DBS Elektrikal di Tokopedia. Jadi di sini saya akan memperkenalkan yaitu power bank. Jadi cara membuat power bank. Daripada kita membeli power bank yang abal-abal, sudah harganya mahal tapi kapasitasnya sangat kecil. Maka di sini saya akan memperkenalkan yaitu casing plus modul power bank. Jadi di sini sudah lengkap ya, satu paket casing sama modulnya. Jadi modulnya ini terdiri dari dua output, yaitu output 1 ampere dan output 2 ampere ya. Jadi ini ada dua. Di sini saya menggunakan baterai tipe 18650 atau biasa yang digunakan untuk baterai laptop ya. Jadi saya ini menggunakan baterai bekas dari laptop. Jadi nanti misalkan satu baterai ini kapasitasnya 2200 mAh, total keseluruhan karena ini menggunakan 6 baterai menjadi sekitar bisa kita hitung 2200 kali 6 ya, sekitar 13200 atau 13000 mAh. Jadi sangat besar ya, bisa untuk ngecas HP berulang kali seperti itu ya. Jadi ini sangat mudah, kita tinggal pasangkan baterainya saja. Jadi di sini baterai ini main adalah plus, dan di sini main dan plus ini, jadi mainnya jadi satu. Jadi ini main semua ya, seperti ini. Jadi nanti cara pasangnya seperti ini, tidak boleh terbalik ya, kalau terbalik nanti rusak modulnya. Hanya seperti ini saja, ini udah jadi, kita tinggal tutup seperti itu ya. Kalau mau tutup seperti ini udah jadi power bank seperti ini. Sekarang kita akan tes, kita coba tas dulu dengan menggunakan charger HP. Ini ya, nyala ya. Nah, dia belum full ya. Ini masih berkedip-kedip, artinya dia ngecas. Sebenarnya harusnya sampai penuh. Ini udah bisa ngecas. Sekarang kita gunakan untuk ngecas handphone. Kita coba untuk ngecas handphone. Ini saya lepas dulu. Saya akan gunakan untuk ngecas handphone saya. Saya gunakan output yang 1 ampere. Ini. Itu saya akan pasang di handphone saya. Kita lihat, nah, ngecas ya. Seperti itu. Jadi ini untuk ngecas HP bisa berulang-ulang ya, untuk ini ya, karena kapasitasnya memang sangat besar seperti itu. Jadi hanya ini mungkin video saya kali ini. Nanti untuk membeli casing plus modul ini bisa mengunjungi di lapak saya, yaitu lapak DBS Elektrik di Bukalapak dan DBS Elektrikal di di Tokopedia. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.